my vlog. Hari ini hari Jumat. Aku bangun lambat dan sudah tentu aku belum makan, sarapan pun belum. Sekarang udah jam 2:30. Lapar. Oh, lepas tu mama aku suruh beli barang, bahan kek dia lah. Ya, soalang-alang tu aku beli makanan. Tapi aku nak tahu aku mau beli apa. Jadi aku belilah ini. Dia tulis Yopoki. Tapi oh, ni lepas tu halal jajang topoki. Nah, aku rasa sama kan, Yopoki dengan topoki. Lepas tu topoki sama. Kalau lain lah juga, aku rasa macam sama aja. Rice cake kan, rice. Rice cake ini halal lah. Itu halal sini. Majelis Ulama Indonesia. Halal. So kita buka lah. Coba aku cari kata, mana kata. Okay. Jadi aku beli dua sebab dia ada dua jenis. Aku nak tahu dia berapa jenis sebenarnya di kedai, tapi yang aku jumpa dua aja lah. Ini satu, lepas tu ini lagi dalam dia. Ini dia punya bercah laut. Lepas tu inilah dia punya rice cake. Nah, jadi yang ini untuk yang merah. Nah, yang merah apa sebenarnya? Ini halal original. Yang ini jajang. Oh, itu beza dah. Itu sajalah. Macam kicap ya jajang ni. Kan memang. Lepas tu yang ini mesti sama ya. Tentunya lah. Indah lain. Ayalah lain lah. Sebab ini mana coklat-coklat. Ini apa ni? Oh, donut eat pengering dia lah. Inilah dia punya rice cake-nya. Oh, terlampau rendah lah. Damn. Okay. Jadi kita tengok dulu dia punya manual. Cara-cara buat lah, sama aja. Put rice cake and sauce to a cup. Fill 20 ml of water to the green line outside. Inilah pun. Aku rasa aku terlebih air. Ini bukan buat Maggi. Aduh. Nah, ini lagi. Sekali tumpah, palis-palis. Jom. Buka lah, payah lah satu tangan ni. Sekejap lah. Toh, macam mana ni jadinya? Bau nyaman, bau sedap sudah. Kacau lu. Walau masih keras. Yeah, hitam. Masih keras. Yang ini pun sama juga. Oh, aku nak kacau. Patutlah macam cair. Agak-agak dia boleh kan ya? Makan belum kan? Dah lah, aku tidak microwave. Tapi aku rasa kan, aku patut masak je lah atas dapur. Kalau ini entah sampai bila, mengharapkan dia rendam air panas. Aku tadi rasa kuah dia pun macam sejuk. Sudah nak lah macam panas yang melecur. Tapi inilah ni, bila first time kan, mau merasa kanan Korea. Ini kan nih pengaruh YouTube nih. Banyak vlogger mas buat nih apa semua. Aku pun nemu ketinggalan. Ada lah, kalau ndak di IG pun banyak lah member post. Sedapnya. Jealous gue. Napa? Aku pergi masak dulu. Nanti sambung. Aku malas mau vlogging di dapur, nanti entah jadi apa. Okay lah. Nanti ya. A few moments later. Ini barulah pekat. Begini nasib aku pergi dapur. Dia nak lama pun masak. Aku napi besar terus dia mendidih klok-klok-klok gitu. Ini dengan ini. Jadi sekarang kita mau rasa.
Untuk first timer ni. Oh, lembut 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 lembut. Bismillah. Gila, macam makan onde-onde. Sedap. Kiwi. Kuah pun sedap. Dia tak masih untuk masam ni tu. Apaan dia buat tu? Kuah ni dia apaan? Sedap. Oh, sting aku. Yahoo. Yahoo. Aku rasa orang Krabi yang guna sting aku Yahoo lah. Jadi yang bosan. Tak apa. Dapat kita nikmati ya. Tuh, harga satu cup ni RM9.10 ya. Apa? Panas. Kalau harap yang aku masak air di kettle apa pun tidak. Ini jajang, tadi ori makan. Ini cecep nih. Sedap. Wah. SD card pun kelip-kelip dah. Muful lah tu. Salah guna SD card kali aku. Ini yang ini begitu just dia punya kuah ya. So, atau kuki kalau dibuat daripada tepung beras sama ya kan. Yang ini netol lah. Dia macam lain macam tu dia punya kicap ni. Aku harap betul lah aku cakap kicap sebiji hitam kan. Tapi kan dia tak ubah mesin antara dua ni. Bila yang makan penat ngunyah ya. Sebab dia betul-betul lihat chewy-chewy gitu. Macam makan kami be. Kuah dia sedap. Tapi bila makan dengan nih apa Melayu dah panggil tepuki ya panggil. Dalam ngunyah. Aku ingat kan first impression aku bila makan ni macam makan nasi. Kemudian kunyah tu dia macam terus yang hilang. Oh, ini kunyah cap eh. Cuma yang aku suka memang kuah dia sedap gila aku. Makan ni memang kenyang. Cukuplah satu. Ini kalau dua cup tteokbokki yang berbeza makan sekali pada waktu yang sama memang kenyang gila-gila. Ini satu hari cukup lah satu. Sumpah jawab. Woi, kenyang eh. Tapi masih banyak lagi berbaki ni. Banyak lagi berbaki ya. Kenapa? Aku tumpah. Nilai lampu aku paling rendah lah tengok. Bagi adik lah makan. Ini dengan kuah, biar masuk mulut bunga. Kuah tu dah hilang. Jadi tinggal yang tteokbokki tu je. Terus rasa tawar. Okay, sampai situ sajalah vlog pada minggu ini. Sebab vlog ini pun aku cuma memberitahu yang bukanlah memberitahu vlog pada minggu ini. Aku just mau cerita dan saja memberitahu yang aku beli tteokbokki dan aku first time makan. Jadi don't forget to like, share dan subscribe. Kita jumpa pada video yang akan datang. Okay, see ya. Bye. Looking at the rainbow, chilling outside, we just smoke some yellow.